Saya adalah dewa berwujud manusia. Dan saya bilang sama kamu, Jokowi nggak pantas jadi presiden. Dia biang keladinya kerusuhan ini. Dia protokolnya protokol apaan dong, pokoknya. Kerjanya apa dia? Hah? Ngurus negara nggak bisa. Ngurus COVID nggak bisa. Korupsi aja bisa. Siapa dia? Semua orang se-Indonesia benci sama dia. Nggak tahu diri dia nggak mau turun juga. Gue bilang sama lu ya. Gue 14 tahun gue juara renang. 2 medali emas, 2 perak, 1 perunggu di Jogja. Umur 15 gue juara catur. Gue mengalahkan Nasib Ginting. Ya, Grandmaster. Lu cek di YouTube siapa Nasib Ginting. Ya, umur 37 gue udah pensiun. Gue pensiun muda, pensiun kaya. Ya, pendapatan gue 1 miliar per hari. Gue punya rumah 50 miliar. Ya, gue punya kantor di Singapura, nanti 36 di UOB. Tapi gue gak kerja, gue main otak. Gue bilang ini. Sampai sekarang gue juga masih pensiun. Gaji gue yang dari Indonesia namanya Iwan Gunawan. Lo tau berapa bayarannya? 600 juta. Itu murah. Saya adalah dewa berwujud manusia. Nah, itulah tadi kawan. Ya, jadi orang ini mengaku dewa berwujud manusia. Nantang Jokowi, viral videonya, sekarang sudah ditangkap. Nah, ini ada beritanya ya. Disadur dari patrolipos.com dengan judul Ngaku Dewa. Ah, ini ngaku dewa ya. Ini 5 fakta pria tadi ya, tantan Jokowi adu nyawa. Nah, itu dia. Nah, sudah dia jelaskan tadi ya bahwa dia ngaku sebagai dewa berwujud manusia. Dia juga sebut Jokowi biang kerusuhan. Ngaku juga mantan atlet. Ngaku juga pensiun muda dan punya penghasilan 1 miliar rupiah per hari. Ya kan? Kemudian tantan Jokowi adu nyawa. Nah, kemudian pria ini yang nantan Jokowi ini ya ditangkap polisi. Nah, jadi saya ambil dari media online-nya makassar.terkini.id. Viral di media sosial, aksi ini pria ini tantang Presiden Jokowi beradu nyawa. Atas aksinya itu, pria tersebut kini menjalani pemeriksaan usai ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Utara. Adapun mengenai motif aksi pria tersebut ancam Presiden Jokowi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes N. Rasulpa menyampaikan saat ini pihaknya masih mendalaminya. Yang bersangkutan sudah diamankan. Motifnya masih diperiksa, kata Kombes Sulpan. Mengutip berita politik RMOL Rabu sore 24 November 2021. Di mana viral video ini ya kan. Nah, jadi mengaku dewa berwujud manusia dan ini mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ini kita belum tahu kawan kenapa ini ya orang ini berani ya. Yang jelas saya pernah ketemu dengan bapak ini ya, pernah sekali diundang. Namanya Sang Maestro, punya bisnis, banyak bisnisnya itu. Salah satu bisnisnya katanya itu bisa menyembuhkan COVID. Dan sudah mau di waktu itu dia ngomong sudah mau diundang nyanu Jokowi ke istana. Karena nah itu pendukung beratnya Pak Jokowi dulu itu. Tapi sekarang kok terbalik ya. Dulu ada foto-fotonya dengan saya dia itu. Tapi entah kemana ya. Nah, bagaimana tanggapan saudaraku terkait hal ini?
ya berikan tanggapannya yang jelas. Ini viral dan sudah ketangkap. Nah, ini sudah tertangkap kawan, tapi belum tahu ini proses lanjutannya bagaimana setelah ketangkap. Nah, ya kan, apakah ditahan atau bagaimana, kita belum tahu. Yang jelas ini dulu bapak ini pendukung beratnya Pak Jokowi. Nah, begitulah kira-kira kawan informasi bahwa sudah tertangkap. Kita tunggu kelanjutannya, dan kita juga tidak tahu kenapa kok berani begini, apakah bisnisnya tidak jalan atau bagaimana. Tapi kalau saya lihat dulu orang ini royal, semua orang dibaiki saya lihat bapak ini ya, karena saya pernah ketemu semua orang ke tempat dia dibaikin semua fasilitas apa, orang itu saya lihat dikasih apa, dipinjamin lah apa semua ya. Sebenarnya orang ini banyak membantu orang juga kulihat, walaupun hanya ketemu sekali lah 2019, iya kalau nggak salah 2019. Waktu itu ada acaranya hari ulang tahunnya Polisi World ya, pimpinannya Pak Rodi, saya diundang. Tapi kulihat memang royal orangnya ya. Tapi entah kenapa sekarang malah Jokowi yang dulu didukung habis-habisan kok malah dibuat begini. Entah ya. Tapi apapun itu, ini sudah kejadian dan memang pingin terkenal. Kalau dilihat tadi kan memang pingin terkenal. Nah, mudah-mudahan terkenal. Yang jelas sudah mengaku dewa berwujud manusia. Panggilannya saya maestro, dan banyak juga yang mendukung kulihat. Banyak yang mendukung kulihat ini. Lihat aja nanti di channel ini. Saya mau lihat berapa persen yang mendukung bapak ini dan berapa persen yang tidak mendukung ini. Saya mau lihat jawabannya di channel video ini. Yang penting pesan saya kawan, menyampaikan status, tolong hindari kalimat-kalimat atau tulisan yang bernuansa kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Tapi aneh, kita lihat aja lah nanti siapa jawabannya nanti ya. Berapa persen yang senang dengan bapak ini dan berapa persen yang tidak senang dengan bapak ini. Viralkan videonya kawan. Nah, ini memang lucu lah ya kan. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila idul negara kita, merdeka, Allahu Akbar. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.